Kenapa engkau tidak pencus mendidik anak-anakmu? Aku takut, kata Nabi Adam. Datang lagi ini umat berjalan hingga sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Datang lagi kepada Nabi Ismail alaihi salam. Hingga datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wahai Musa, aku minta tolong kepadamu, berikan aku pertolonganmu, berikan aku syafaatmu. Hari ini aku butuh sangat pertolonganmu. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi. Dulu aku pernah menampar daripada salah satu orang Israel sehingga orang tersebut meninggal dunia. Aku takut ditanya, wahai Musa, kenapa engkau membunuh orang yang tidak berdosa? Hingga kata Nabi Musa, nafsi, nafsi, aku juga memiliki tanggungan. Datang lagi ini umat sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Wahai Nabi Isa, tolong aku, wahai Nabi Isa, berikan aku pertolongan, berikan aku syafaat, wahai Nabi Isa. Nabi Isa bilang apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Aku takut ditanya oleh Allah, wahai Isa, kenapa engkau disuruh, diutus oleh aku ke dunia untuk mengajak umat Bani Israel agar menjadikan aku Tuhan? Kenapa engkau tidak becus mendidik kaummu hingga kaummu menjadikan engkau Tuhan? Bukan aku yang engkau apa-apa, bukan aku yang mereka jadikan Tuhan. Kemudian Nabi Isa bilang, aku takut nanti ini ditanya oleh Allah, kenapa aku tidak mendidik umat-umatku untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini umat yang tadi minta pertolongan kepada Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam. Semuanya angkat tangan. Pada saat itu ada sosok manusia. Manusia itu berkata, analaha, analaha, kemari wahai umat, datang ke sini wahai umatku. Siapa manusia tersebut? 1443 tahun yang lalu, ini seorang rasul telah menangisi ingin jumpa dengan kita. Pipinya basah dengan air mata, jenggotnya basah dengan air mata, sebab ingin berjumpa dengan saya dan kalian. Walaupun saya enggak pernah berjumpa dengannya, kita enggak pernah menatap wajahnya, kita enggak pernah menatap langsung keindahan keelokan wajahnya, tetapi dia ingin berjumpa dengan kita walaupun kita banyak dosa. Siapa nabi tersebut? Ini nabi bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang kepada Jibril, wahai Jibril, kau datang ke dunia, tanyakan mau apa dia, apa yang dia mau. Datang malaikat Jibril ditanya, duhai rasul, duhai nabi, ada apa engkau bersujud? Bukan Allah tidak tahu, Allahu alimul ghaibi wasyahada, Allah itu Tuhan zat yang mengetahui yang gaib, yang tak tampak ataupun yang tampak, yang tak nyata ataupun yang nyata. Tetapi Allah ingin mengabarkan kepada kita bagaimana agungnya permohonan doa seorang nabi kepada Tuhannya untuk kita kelak di yaumil qiyamah. Akhirnya ini nabi didatangin oleh malaikat Jibril, duhai rasul, duhai nabi, apa yang membuatmu bersujud di hadapan Allah? Kemudian nabi itu berkata, ya Jibril, aku tidak akan mengangkat kepalaku wahai Jibril hingga Allah mengampuni umatku. Wahai Jibril, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga Allah ampuni dosa mereka. Wahai Jibril. Jibril naik kepada Allah. Ya Allah, kata nabi tersebut, dia tidak akan mengangkat kepalanya daripada sujudnya kecuali engkau mengampuni seluruh dosa umatnya. Akbar ya Jibril, katakan wahai Jibril, sampaikan, beri kabar kepadanya, sesungguhnya dengan kemuliaanku aku telah mengampuni seluruh dosa-dosa umatnya. Tahukah anda siapa nabi tersebut? Tahukah anda siapa nabi tersebut? Di saat semua kita kebingungan nanti di yaumil qiyamah, nabi tersebut memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Tiada lain yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, yaitu nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad.
Saudara-saudara, begitu indah Rasulullah, begitu agungnya Nabi Muhammad. Walaupun kita umat Nabi melupakannya, kita lebih cinta kepada orang Yahudi dan Nasrani, tetapi kecintaan Nabi kepada kita tidak berkurang sedikit pun. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita datang pada acara yang mulia ini agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad, agar kita bisa menteladani Nabi Muhammad, agar kita bisa mengikuti Nabi Muhammad. Saudara-saudara, janji Nabi Muhammad itu pasti. Rasulullah pernah bilang apa? Yuhsyarul mar'u ala ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau Anda di dunia cinta sama Nabi, Anda sayang di dunia dengan Rasul, Anda baca biografi, kisah hidup Nabi Muhammad, membuktikan Anda cinta, Anda datang sampai larut malam ke sini karena Anda cinta kepada Rasul, Anda membaca solawat dan maulid kepada Nabi, kepada Rasulullah, maka kelak insya Allah dengan kemuliaan Nabi, dengan keagungan Nabi, Anda semua yang hadir ini akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, akan dibangkitkan di yaumil kiamah bersama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan setelah kita duduk pada malam yang mulia ini untuk menteladani, mencintai Nabi Muhammad, maka ingat tadi dengan apa yang saya sampaikan, kita akan menjadi umat yang baik, kita akan menjadi umat yang agung, kita akan menjadi umat yang sempurna, kita akan menjadi umat pilihan, kita akan menjadi umat yang dipandang oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita mengikuti firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sengaja diciptakan, dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ajak keluarga kita, ajak handa taulan kita, ajak tetangga-tetangga kita untuk berbuat baik, untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan ibadah, patuh, khosyah dan lain sebagainya. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, kita harus juga mencegah mulai dari keluarga kita. Apa kata Rasulullah? Allah bilang dalam Al-Quran, tu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu kemudian keluargamu daripada kobaran api neraka. Kita jaga diri kita untuk menjauhi mungkarat, dalalat, sayyiat, maksiat, mukhalafat. Kemudian kita ajak juga keluarga kita untuk menjauhi maksiat. Kemudian kita ajak juga keluarga di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, penduduk-penduduk kampung kita untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan mungkarat, untuk meninggalkan dalalat. Karena sebab itu Allah akan mencintai Anda. Saudara-saudara, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak mudah. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak gampang. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak mulus seperti yang Anda pikirkan saja. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, amar ma'ruf ini adalah salah satu bagian yang paling dibenci oleh orang kafir. Nabi Muhammad itu kalau ngajak cuma untuk sholat, gak ada yang dibenci. Ulama kalau cuma ngajak suruh ngaji, gak bakal dibenci sama orang. Tapi kalau sudah kepentingan dia dihalangi, perbuatannya dibatasi, kemaksiatan dan mungkarnya dihalang-halangi, itu yang membuat orang marah, saudara. Itu yang membuat orang tidak suka, sehingga Nabi diusir, sehingga Rasulullah ingin dibunuh, sehingga Rasulullah ingin disiksa dan dihabisi pada saat Nabi Muhammad berada di kota suci Makkah.
sehingga Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah untuk apa? Untuk mengajak, untuk menyebarkan Islam, sebab pada saat itu di kota Makkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum memiliki kekuatan, apa pengikutnya belum banyak, muslim belum tersebar ke mana-mana, sehingga Rasulullah untuk menyelamatkan dakwah Nabi Muhammad pindah ke tempat Madinah. Nah, saudara-saudara, dakwah itu tidak mudah, apalagi kalau jalurnya amar ma'ruf nahi munkar. Ada tiga pilihan, saudara. Yang pertama namanya, kalau amar ma'ruf nahi munkar, paling kecil dibenci atau dicaci, itu paling kecil. Anda kalau nanti ngancurin tempat maksiat, Anda kalau nanti bubarin tempat maksiat, paling kecil Anda diomongin orang, paling kecil Anda dicaci maki sama orang, paling kecil Anda akan dimusuhi sama orang. Itu yang paling kecil. Yang kedua, tingkatannya agak naik, Anda akan berurusan dengan penguasa. Itu yang kedua. Jaminannya apa? Ancamannya apa? Penjara. Itu yang nomor dua. Kalau lulus yang nomor dua, nomor tiga, apa tantangan yang nomor tiga? Mati syahid di dalam berjuang karena Allah. Tiga ini gak bakal lepas dari orang yang amar ma'ruf. Kalau ada orang bilang, oh Bib, saya pengen ikut amar ma'ruf nahi munkar, kayak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi saya pengen mulus-mulus saja, ambil bantal, ambil selimut, tidur di rumah. Gak ada perjuangan itu yang enteng, gak ada perjuangan itu yang enak-enak saja. Ini saja Indonesia, saudara-saudara, merdeka. Dulu ada peperangan, dulu ada baku hantam, dulu ada saling serang menyerang. Gak ada, semuanya perjuangan. Yang namanya perjuangan pasti gak enak. Perjuangan itu butuh pengorbanan. Sehingga ini yang hadir banyak ormas-ormas, banyak elemen masyarakat, banyak juga saya lihat dari tadi awal, ada daripada satu jagat yang dari dulu setia kepada ulama. Kemudian saya lihat ada juga daripada ormas-ormas FPI yang hadir di tempat ini. Sehingga ingin saya sampaikan pada malam hari ini, jikalau mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik begitu kencar, tidak malu, tidak takut untuk menyerang dan menghina Islam, maka di podium ini saya mengajak kepada umat Islam, kepada seluruh elemen masyarakat, jangan pernah gentar, jangan pernah takut membela Islam dan agama Allah SWT. Orang suka bingung, bela Allah takut apa berani? Orang suka bumi, orang cicurut, bela agama Allah, maju apa mundur? Cinta maulama, cinta maulama, cinta maulama. Kalau nanti dibenci bagaimana? Kalau dibenci gimana? Saya ajarin, kalau dibenci lagi cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama habib, dibenci, saya ajarin sabodotei. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Sabodo. Sabodo. Kalau ada yang ngomong kita karena bela ulama, kalau ada yang caci maki kita karena kita bela Islam, jawabannya apa? Sabodo. Sabodo.